aku di channel Ucanet. Tentunya teman-teman ya, semua yang hobi makan, hobi kulineran, pasti nggak akan lupa terhadap ciri khas Indonesia, yaitu nasi Padang ya, nasi Padangnya. Jadi walaupun saya domisili tidak di daerah Minang, daerah Padang sana, saya ada di Jawa Timur, di sini pun banyak kuliner tentang masakan Padang juga, banyak yang jual di sini. Jadi lidah kita orang Indonesia tetap sangat menyukai khas kuliner Indonesia yang sudah mendunia ini, yaitu masakan Padang ya. Nah, lokasi yang aku tuju kali ini adalah ya deket lah di sekitar daerahku ya, yaitu di rumah makan Tiara Minang yang lokasinya itu deket dengan pabrik gula Pagotan ya, di sebelah timurnya ya, belakangnya lah tepatnya, masih di daerah Jawa Timur, Madiun, sekitaran Madiun, arah jalan Kota Madiun ke Kota Ponorogo jalurnya ya. Nah, nanti dari kalau teman-teman yang di luar Jawa atau di luar Kota Madiun, dari terminal Madiun itu ke selatan menuju Kota Ponorogo, nah di kiri jalan tuh ada pabrik gula Pagotan ya, pabriknya besar juga ya itu. Nah, di situ belakangnya sudah rumah makan Tiara Minang. Jadi kita lewat dari perempatannya itu, lampu merah perempatan pasarnya ya, pasar Pagotannya ke timur sedikit, habis itu kiri jalan kita masuk gang, di situ rumah makannya. Nanti di deskripsi aku akan tulis lokasinya. Oke, langsung saja ya teman-teman, yuk kita lihat menu-menu di sana, suasana rumah makannya gimana. Yuk ikutin aku terus ya. Sebelum nonton lebih jauh, terima kasih yang sudah support selalu channel ini ya, yang selalu support dari awal saya bikin sampai sekarang. Terima kasih banget. Semoga Allah yang balas kebaikan teman-teman semua ya. Hukum tabur tuai ya. Kalau teman-teman kita semua menabur kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan pula. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk baru yang menemukan channel saya, terima kasih ya. Minta dukungannya, like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Nah, dengar-dengar yang tengah lagi viral nih di sosial media tentang masakan Padang, Ucanet akan sedikit sharing sama teman-teman tentang masakan Padang. Nah, seperti yang kita ketahui ya, di balik kenikmatan nasi Padang ada bahaya yang mengintai loh. Nasi Padang yang kaya akan kuah santan dan berbagai menu olahan dagingnya membuat bahaya kolesterol, disebut bisa meningkat jika kita tidak terkontrol. Jika kita tidak hati-hati, kolesterol tinggi bisa memicu penyakit jantung dan stroke loh. Wait, tapi jangan lantas langsung buru-buru menghapus nasi Padang dari menu favorit kita semua ya teman-teman, karena ada cara aman agar kolesterol terurus. Makan nasi Padang, jalan terus. Sebelum kita makan itu, aduh, sebelum sambal hijaunya ya, sambal hijaunya ini gudeg apa gudeg ya? Gudeg nangka ya? Gudeg nangka di Jogja ada nangka. Daun singkong ya? Maaf, daun singkong. Kita coba tempatinnya ya. Kita lihat.
Abang nasi padang di rumah makan Tiara Minang. Sumpah enak. Kuah-kuahnya itu sedap banget. Apa? Pas gitu loh santannya. Mantap banget teman-teman. Apalagi sambal hijaunya ini. Wow. Daun singkongnya. Ini nangkanya ya. Lembut. Lembut banget. Pedas sih. Ini ikan kating ya. Mendek banget, enak banget, enak banget. Oke, aku tunjukkan ke teman-teman cara aku makan ya. Nih, aku ambil ikan patin kuah ini ya, kuah kuning. Nah, ini aku ambil nasinya dulu. Aku kasih sambal hijaunya. Kemudian singkong, daun singkongnya. Sebenarnya pakai tangan lebih asik sih. Sambal hijaunya tuh nggak begitu pedas, tapi enak banget. Ada pedasnya dikit tuh. Jadi jangan takut, yang takut makanan pedas, pedasnya seimbang. Enak banget. Ikan batin gua masih ada. Oke. Dimakan langsung ikan batinnya pun enak. Campur nasi juga enak. Enak banget. Aku udah sering kesini sih. Makan di sini. Aku kemarin puasa juga sering buka di sini, buka puasa di sini. Iseng-iseng makan malam di luar, jadi sekalian bareng bersama teman-teman. Jadi teman-teman ya, favoritku di sini itu kalau setiap makan di sini tuh selalu pesan ikan patin masak gulai ya. Ini jadi menu patin gulai ini. Enak banget. Kuahnya itu enak banget. Jadi nggak mungkin aku pesan yang lain, pasti pesannya patin gulai. Ikan patin gulai, enak banget. Jadi kalau kalian ingin makan sini di rumah makan Tiara Minang, ada di ini di Madiun, lokasinya di timur pabrik gula Pagotan, ya, perempatan pasar Pagotan itu ke timur.
dia masuk ke dalam gitu, ke arah utara gitu. Dari Pasar Kagotan ke jalan yang masuk ada lampunya terang banget sih, tulisannya gede, ada rumah makan Tiara Minang gitu. Udah nampak jalan bisa kesini. Lokasinya juga sangat mudah dijangkau. Sebelah timur pabrik gula Kagotan. Teman-teman, aku sudah mau habis. Enggak tersisa loh, saking enaknya. Mukbang masakan Minang di rumah makan Tiara Minang. Oke, sekian dulu. Oke, demikian teman-teman video Canet kali ini, kuliner di rumah makan Tiara Minang ya. Tadi udah aku sangat menikmati sekali ya masakan, apalagi yang kuah kuning ikan patinya itu, wah sedap banget. Oke, dan untuk teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Saya akhiri video ini. Jangan lupa nonton videoku selanjutnya ya. Dan semoga terhibur dan semoga menginspirasi. Salam bahagia selalu buat keluarga yang di rumah ya, tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita semua diberi kelancaran rezeki yang berkah, amin ya rabbal alamin. Oke, ada salah kurangnya, Ocanet minta maaf ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.